Si Bu, penumpang yang saya hormati, kalau berkenan saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur ibu-ibu yang lagi ada di dalam angkot. Kalau misalkan kurang berkenan, saya minta maaf, tapi daripada saya nyolong, ngebegal, ngerampok, atau mencopet, mendingan saya mencari uang yang halal dari hasil ngamen. Permisi Bu. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa. Sekian lama aku menunggu. Suara aku bagus gak Bu? Bagus. Mau kemana Bu? Ramah Jati, Bu. Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kalau saya pengen menuju mencari uang, Bu. Suara saya bagus ya, Bu, tadi? Bagus. Bagus. Bu, saya pengen apa ya, Bu? Mau minta duit sama Ibu, tapi saya nggak enak, Bu. Boleh? Boleh. Iya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Wah, ibu baik-baik banget. Boleh 2.000, 1.000 boleh, GoPay boleh. Ibu ngasih 10.000 banyak banget, Bu. Bu, saya punya tebak-tebakan, ibu bisa nebak ke Bu? Iya, nebak judul lagu, kalau nggak nebak artis yang ibu kenal aja lah. Iya, tapi tebak lagu dulu ya. Ini judul lagunya apa, Bu? Saya suruh ibu dulu ya. Apa itu? Payung hitam yang menjadi saksi. Yang nyanyi siapa? Judulnya apa? Yang tahu boleh jawab. Siapa aja boleh jawab. Iya benar. Yang nyanyi siapa, Bu? Yang nyanyi si yang ya. Oh, udah meninggal yang ada yang ada kumisnya. Bukan, yang ada kumisnya cewek-cewek, ibu-ibu. Oh, Isdalia. Iya benar. Bisa ngejawab benar. Coba ibu saling bantu ya, satu yang benar. Saya nyanyi lagi. Begadang jangan begadang. Ah, judulnya? Judulnya begadang. Ah, betul. Dua, betul. Satu lagi. Aduh, banyak banget. Aku ya. Tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Iya, judulnya apa? Aku enggak minta oleh-oleh. Betul. Karena ibu jawabannya betul, tiga kali saya akan kasih hadiah buat ibu-ibu. Ini uangnya saya pulangin dulu. Dapat pulangin. Gak apa-apa.